Itu dia perubahan wajah Hanung Bramantyo dari yang mulai sebesar ini sampai sebesar ini. Dan tadi ada hal-hal yang menarik yang bisa menjelaskan mengapa ada urusan dengan teater tadi kalau tidak salah. Itu Anda masih ingat peristiwanya? Masih. Itu bikin apa tuh? Waktu itu kan pada waktu itu yang lagi ngetren di Jogja itu kan teater Gandrik punyanya Mas Butet dan Mas Jaduk gitu kan. Dan ya sebagaimana apa anak-anak muda selalu mencontoh kan gitu kan. Anak muda sekarang juga kadang-kadang mencontoh gitu kan. Kita anak-anak teater waktu itu SMP itu. SMP itu kita mencontoh patternnya yang dipakai sama teater Gandrik. Teater Gandrik. Jadi kita bermain sampakan, intinya sampaan gitu kan. Itu orang tua udah oke dengan kegiatan itu? Oke dalam pengertian itu adalah hobi. Nah, pada tapi sebagai mata pencaharian? Pada saat saya bilang itu adalah sebagai profesi, yaitu pada saat saya kuliah, ya kan saya bilang bahwa ternyata saya di seni. Saya pengen sekolah di seni. Nah, di situ timbul konflik akhirnya. Seberapa keras dengan orang tua? Keras pada waktu itu sampai saya ibaratnya keluar dari rumah. Serius? Iya, keluar dari rumah kemudian. Anak durhaka. Keluar dari rumah. Kayak di itulah ya tidur di sanggar ya tempatnya. Serius? Mas Gentong itu. Iya. Tidur di sanggar. Tapi memang dalam kondisi saya memang sedang labil memang. Saya dalam proses pencarian ya itulah anak manja. Terus terang saya pertama adalah saya adalah anak manja. Anak sulung padahal ya. Anak sulung kan di Jawa itu kan anak pertama. Itu kan laki-laki, itu kan sudah dianggap sebagai raja, ya, raja kan, pangeran gitu kan, pangeran. Nah, saya dalam kondisi yang seperti itu, waktu itu apa-apa punya gitu kan. Pokoknya saya minta apa, bapak saya, keluarga saya ngasih. Jadi itu dia, akhirnya saya berada dalam kondisi seperti bukan manusia gitu. Orang tua pengen jadi apa Anda itu? Ya tentunya meneruskan bisnis. Ada dia, bisnis, kan. Tapi ya. Tidak, beliau marah. Marah. Ya kan? Akhirnya marah terus kemudian beliau memaksa saya masuk ke Oh my god. Monggo. Kok ada di sini? Ada bapak, ada ibu sambil bawa apa ini? Ya ampun. Ini mangut lilik kesukaan saya. Bapak, ibu. Oke, mangutnya nanti aja dulu, disimpan dulu. Nah, ini disimpan dulu. Ya. Ada duduknya. Bapak, Ibu, ini Mas Hanung Sang Pangeran itu tidak mau nurut ketika masih kecil dulu. Sekarang justru jadi orang film. Orang pelem. Apa komentar Bapak ini? Ya biasa saja. Biasa saja. Bilangnya marah-marah tadi. Ini gak kompak anak sama Bapak ini. Aduh, memang dari awal tidak pernah kompak. Saya orang produksi. Dia sutradara itu kan sopir. Sopir? Iya, enggak punya mobil. Jadi kalau disuruh aja baru. Baru dia berangkat. Apa enggak setuju itu? Enggak. Makanya gimana, Pak? Jadi terkenal ya biarin aja. Itu kan Bu, dia. Komentar Bu. Gitu. Gimana Bu? Mas Hanung dulu Bu. Kalau Hanung dulu seperti anak-anak biasa, dia malahan menurut saya anak penakut ya. Karena enggak berani dia berkelahi itu, enggak berani. Sama temennya yang sama-sama laki di kampung, dia takut juga. Kata tapi, dia enggak punya kakak laki-laki katanya. Tapi jadi, itu bilangnya sempat melarikan diri dari rumah bahkan. Karena di rumah dia selalu dikekang, jadi selalu suruh belajar. Iya begitu. Bukan karena memang labil, kondisi memang labil. Kalau ditanya kamu maunya apa, kita juga tidak tahu maunya apa gitu kan. Karena ya labil, kondisi labil itu akhirnya kemudian menjadi kalap, menjadi ya itu saya pikir proses yang wajar di usia-usia SMA ya. SMA ketika anak itu lagi mencoba mencari siapa, pengakuan siapa dirinya. Disebut anak kecil juga enggak mau, disebut dewasa dia belum dewasa gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Pak, Bapak pengen Hanung ini menjadi penerus bisnis Bapak? Bukan. Ya
ya harus jadi pengusaha. Oh, gitu. Harus jadi pengusaha. Jangan jadi sopir gitu. Tapi sekarang baru mulai. Setelah membuat film Pancang Pencerah. Jadi semua buatan film dia itu saya tidak pernah melihat. Oke, kita lihat dulu nih tayangan Sang Pencerah karya Hanung Bramantyo. Mamarti kakang gawah adi-adi-adi, ketihku serta gangku kapat kali mau pancar. Ewang-ewangan aku jabang bayi ini temon sakit. Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika upacara nyatran itu disederhanakan? Uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin. Kita harus melindungi kewibawaan masjid besar. Namanya zaman Kolobendu, Dimas. Zaman hukuman. Gusti Allah sedang keparing hukuman buat hambanya. Ini soal keyakinan. Jadi film ini yang menurut Bapak sebagai perubahan dari sedar sopir menjadi pengusaha itu? Iya. Ah, kenapa? Menurut karena Bapak dia mau membuat film untuk umat. Kalau yang sebelumnya enggak? Kalau orang seniman bilang untuk manusia, jadi manusia. Dia dijadikan manusia itu kan untuk kepentingan manusia. Tapi kan ada film Ayat-Ayat Cinta, penontonnya 4 juta. Bapak tidak cukup bangga dengan itu? Itu kan yang bangga yang seneng sama filmnya Anum. Kalau Ibu suka film yang mana, Bu? Saya suka Perempuan Berkalung Sorban. Padahal itu yang banyak ramein orang loh, Bu. Ya, perjuangan wanita ya, jadi saya lebih senang itu. Sang Pencerah adalah film, kalau dibilang film, kalau kita mengurutin film pertama, kedua, ketiga, keempat, film saya memang film yang ke-13, tetapi sebenarnya itu adalah film pertama saya. Karena saya merasa bahwa itu bebas melakukan apa yang saya gagas dan kemudian saya tuangkan, itu tuh saya memiliki kebebasan. Sebelumnya itu tidak. Apakah pernah ketika membuat film itu berpikir, ini karena bapak saya, orang tua saya enggak suka, saya kerja di sini, saya mau buat yang lebih hebat, sehingga agar mereka puas begitu? Oh tidak, waktu itu saya membuat film, sebelum Ayat Cinta, saya membuat film tidak tentang agama. Terus suatu ketika, ibu saya pernah bilang, kamu udah diterima di IKJ, udah diterima di film, suatu ketika kamu udah bisa jadi sutradara, bikin film tentang agama kamu, gitu kan. Dan baru bisa terlaksana ya Ayat Cinta itu. Pak, ketika Mas Hanung kecil, Bapak sudah melihat bahwa anak ini punya kebiasaan yang berbeda. Kan sukanya seni-seni begitu. Tidak ada urusan dengan pekerjaan Bapak di bisnis Bapak. Ya. Bagaimana? Ya karena saya ini, dia bilang pergi dari rumah atau disuruh pergi itu perasaan masing-masing ya. Kalau saya memang saya suruh tidak di rumah, saya tempatkan satu rumah sendiri. Oh gitu. Ya biar dia mau jadi apa saya enggak ngerti. Karena apa jurusannya mau jadi itu tadi belajar dari sopir tadi. Itu ngusir atau memberikan dia ruang yang lebih besar? Lebih, sebetulnya saya beri peluang aja, karena kami, saya sebagai pengusaha. Pengusaha itu bebas untuk memilih sesuatu yang dimana membuat sesuatu untuk orang banyak, melalui orang banyak. Getting things done through people, gitu. Nah, dia harus bisa itu. Kalau sudah jadi itu ya, walaupun dia hanya jual kacang ya, tapi kan sudah jadi pengusaha. Gitu. Oke, luar biasa. Kita akan ngobrol lebih jauh dalam satu jam lebih dekat dengan Hanung Bramantyo. Terima kasih.